Ku tahu ku takkan selalu ada untukmu di saat engkau. Kabar tentang kedekatan Siska Dewi dengan aktor senior Roy Martin konon bermula dari keberadaan mereka berdua di suatu tempat. Hal ini rupanya diakui oleh Siska Dewi yang pernah berada satu pesawat dengan ayah kandung presenter musik Gading Martin itu. Mbak juga pernah kan kebetulan satu pesawat sama teman. Udah deh mah yang lain ya. Meski hanya Siska Dewi dan Roy Martin saja yang mengetahui hubungan mereka saat ini, namun rupanya baik Roy maupun Siska Dewi sudah cukup lama saling kenal di dunia hiburan. Siska Dewi mengaku sejak tahun 97 dirinya sudah mengenal Roy Martin yang sudah dianggap seperti teman baik oleh Siska Dewi. Saya itu kenal Mas Roy sejak saya pertama terjun ke sinetron, kebetulan waktu itu udah berapa tahun yang lalu ya, mungkin udah ada, saya itu tahun 97-98 pertama kali saya ini. Jadi ya kami berteman udah cukup lama. Kami teman baik kok. Baiknya seperti apa? Aduh, nanyanya yang lain boleh nggak?